Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Alex Media Plan. Selamat pagi teman-teman. Salam semangat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan mereview harga tanaman hias miana dan berbagai jenis tanaman miana berbagai corak. Selain itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara penanaman miana setelah membelinya dari sini. Dari sini nih, dari langsung dari toko tanaman hias. Ini lokasinya berada di sentra tanaman hias di daerah Patung Kuda, Kota Harapan Indah, Bekasi. Baik teman-teman, sebelumnya mari kita melihat-lihat dulu jenis-jenis tanaman hias miana serta jenis coraknya dan keindahannya gitu. Nah, ini yang pertama nih, ini ada jenis tanaman hias miana seperti ini nih coraknya. Ini bentuk daunnya seperti ini. Corak warnanya berwarna ungu ke hijau-hijauan, bintik hijau seperti batik. Lalu ini ada yang seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini kemudian ada yang seperti ini. Nah, kemudian ada yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini coraknya juga bagus. Lalu ada lagi ini yang coraknya seperti ini. Kemudian ada coraknya juga yang seperti ini. Nah, untuk harga tanaman hias miana sendiri ini dijual dengan harga dimulai dari harga Rp5.000. Rp5.000 per satu polybag. Satu polybag seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini harganya Rp5.000 saja. Nah, ini harganya Rp5.000. Lalu untuk cara penanamannya sebenarnya gampang, cuman dilepas polybag-nya ini, plastik ini dilepas aja. Namun isi media yang sekam ini nih jangan dibongkar, jangan dibuang. Jangan buyar, intinya akar itu jangan sampai keganggu. Setelah itu penanaman dimasukkan ininya nih, semua medianya, kemudian dilakukan penyiraman di sini nih, di tengah, di akar, di media. Akarnya harus basah, jadi yang utama itu menyiram itu media, jangan daun. Kalau media basah, akar basah, otomatis pasti pohonnya juga segar gitu ya teman-teman. Siram kalau di pot, siram sehari sekali. Kalau di tanah langsung, siram bisa siram 2 hari atau enggak 3 hari sekali. Ini dijual dengan harga Rp5.000, dimulai dari Rp5.000 tergantung jenis coraknya gitu, jenis miananya. Baik ya teman-teman, silahkan datang berkunjung ke sini nih, ke sentra tanaman hias Symphony Garden di daerah Patung Kuda, Kota Harapan Indah, Bekasi. Ya, kurang lebihnya mohon dimaklumi saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.